Hai guys, kita akan menurunkan engine ini, engine Kamin 107 yang terpasang pada eksavator Komatsu PC200. Ini penampakan engine-nya. Kita turunkan main pump-nya, sudah kita lepas hose-hose-nya. Nah, ini kontrol valve-nya, kawan. Nanti kita akan menurunkan engine ini. Trip 8. Ini penampakan main pump-nya. Ya, ada kebocoran, nanti kita akan reselling main pump-nya. Ini penampakan kontrol valve-nya aman. Nanti kita akan pasang di lokasi penggantian engine di lokasi. Persiapan menurunkan engine Komatsu PC200 T8. Ya, ini soketnya sudah kita buka, soket ECM pada engine. Ya, engine ini kita akan turunkan dan akan kita bawa ke unit yang ada di lokasi pas kebetulan engine-nya trouble oil consumption. Ini sudah turun, siap-siap kita loading di mobil. Ini dipastikan engine-nya bagus ya. Ya, ini engine-nya sudah kita muat di mobil, siap-siap untuk melakukan perjalanan di kawasan Muara Tiga, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Ya, kita istirahat dulu kawan. Ini di Pecel Lele. Melanjutkan perjalanan ke HTI. Sekarang kita memasuki kebun PT Aditya ya, Aditya Agro yang ada di Kabupaten Ketapang, untuk menuju akses menuju HTI penyeberangan kita harus melewati kebun Aditya. Ya, ini perjalanannya melewati jalan kebun. Kita berhenti sejenak, ada air yang bersih, kita mau ini cuci muka dulu. Jalan yang menuju Labai ini dulu bekas tambang boksit, tambang minyak Pertamina. Ini dulu yang menuju ke Labai, ini aksesnya. Kita istirahat dulu guys, jam 2 siang ya, saatnya kita makan siang guys di pinggir jalan. Ini bawahnya kita bisa mandi guys. Itu tempat bisa mandi, segar airnya. Oh, selamat menikmati kawan. Lanjut lagi guys.
perjalanan kita di hari ini. Setelah makan siang kita lanjut lagi. Go 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 go. Saatnya yang ditunggu telah, kita sampai di dermaga. Dermaga penyeberangan ponton di PT HTI Hutan Tanaman Industri. Ya, ini dermaganya loading kayu albasia. Oke, mobil kita sudah menaiki ponton, siap menyeberang. Ini penampakan Sungai Kapuas, sangat panjang dan berliku-liku. Guys, kita sudah sampai di penyeberangan. Tujuan kita ke Kampung Muara Tiga di Kecamatan. Setelah sholat asar ini di Distrik Rumbia, melewati PT Daya Tani Kalbar. Nanti kita akan lanjut pemasangan engine Komatsu PC200-8 di sana, pekerjaan irigasi. Hai guys, ini kita sudah sampai di lokasi unit yang akan kita ganti engine-nya. Nah, ini engine Komatsu PC200-8. Ini dah barusan kita bongkar, ada harness-nya dan sistem hidroliknya juga kita sudah bongkar. Mounting engine-nya sudah lepas, siap-siap kita angkat. Nanti kita gunakan ekskavator bantuan untuk bantu kita ngangkat unit. Ini pekerjaan irigasi ya kawan. Ini pekerjaan irigasi tanggulan. Ya, kalau udah kena engine nggak bisa berbuat apa-apa. Ekskavator Komatsu. Mantap. Jamnya di sini. Musim hujan. Ini HMI berapa deh ini? Mana bisa hidup, enggak tahu. Oke guys, kita siap-siap mau nurunkan engine-nya dari mobil. Ini kita buka tali dulu. Naik ya, naik. Angkat sikit, Kang. Naik sikit, Kang. Naik sikit. Tek ya. Lepasin jangka sikit. Mana yang bisa masuk ya? Ini. Mana yang bisa masuk ya, Rit? Oke guys, sudah selesai guys, kita coba running nanti. Ini setelah ganti engine, ntar kita running lagi.
guys, ini sudah mulai gerak ekskavatornya. Setelah kita ganti engine IC, kita bawa dari Pontianak. Semoga aja aman, tidak ada masalah. Guys, operatornya lagi senam pagi. Ini lagi senam pagi, pemanasan unit. Ya, pekerjaan tanggulan irigasi. Ini kita bikin parit, nembus di hutan-hutan sana. Ya, simak terus videonya. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas dukungannya. Salam alat berat. Bye-bye.